Halo semuanya, jadi hari ini gue lagi nyobain durian di daerah Sentul Bogor, namanya durian Ranca Maya ya guys ya. Nah di sini kita pilih-pilih durian dan dipilih sama abangnya. Ini durian yang pertama gue pilih. Durian gue pertama gue pilih ini tuh emang teksturnya emang lumayan manis ya, dan tapi sayang banget nih guys, dagingnya agak sedikit lembek. Sayangnya itu doang sih. Nah di sini kita dikasih coba juga. Kalau emang manis ya silakan dibeli dan dimakan, tapi kok nggak manis nanti dipilih yang lain lagi guys gitu. Nah di sini anak gue nyobain ya, bini gue juga nyobain dan gue juga cobain sendiri. Kebetulan emang kita ini bertiga pencinta durian ya guys ya, bisa dibilang emang suka lah gitulah, pecinta banget lah, durian rovers kita guys. Nah ini gue cobain, emang duriannya tuh di pas dicobain awal emang manis, tapi kok udah ngambil satu buah gitu ya guys ya, itu beda loh, itu kelihatannya kayak agak lembek gitu ya duriannya ya. Dan emang manis sih manis, tapi sayang banget agak lembek. Nah gue di sini tuh kurang suka yang durian yang lembek banget gitu loh, sayangnya di situ doang sih. Dan bijinya emang nggak terlalu besar, kecil tuh, kalian bisa lihat sendiri bedanya sama durian Medan gitu. Kalau durian Medan kan bijinya gede, nah dagingnya kecil. Daging kecil lagi, dagingnya tipis. Nah sebaliknya kalau ini emang daging sama biji ya balance lah, daging lumayan tebel, biji bijinya juga nggak terlalu besar gitu loh guys. Nah disini kita nyobain ya, oke lah sih, lumayan cukup enak, tapi yang nggak enak-enak banget karena sayang banget tekstur dagingnya lembek banyak begitu loh ya kan. Nah kita udah coba habisin semua lah satu buah ya guys ya. Dan rasanya tuh hati masih belum puas nih guys. Gua beli lagi satu ya. Beli lagi satu, terus gua supilih sama abangnya yang kuning ya bang. Kuning dagingnya padat. Nah ini nih dipilih sama abangnya, kuning padat. Ini sih bisa dibilang the best lah ya. Tapi jangan disamain sama durian montong ya guys ya, karena beda nih. Kalau si durian montong emang lebih enak lagi, tapi ini ada ciri khasnya sendiri loh guys. Rasa-rasa duriannya tuh ada ciri khasnya sendiri mereka gitu loh. Nah ini tuh duriannya kayaknya warnanya cakep banget ya, kuning gitu kan. Sebenarnya ini lebih kuning lagi loh teksturnya loh, karena di kamera ini agak sedikit kurang pekat nih warnanya nih. Sebenarnya aslinya dia lebih kuning lagi nih gitu. Nah kita nyobain tuh. Kalau yang ini sih gua akuin emang dagingnya legit ya, teksturnya oke, enak, terus bijinya kecil, dan wah the best lah, bisa dibilang oke lah ya. Makan yang ini udah puas gitu loh. Kalau yang tadi kurang kayaknya, di lidah tuh masih gimana ya, masih yang kurang puas gitu loh guys. Gimana sih kalau orang kurang puas kayak aduh nanggung gitu loh, kayak nanggung gitu gitu loh. Nah udahlah, akhirnya beli lagi atuh tadi nih. Nah ini gue nyobain sama istri gue sama anak gue juga. Nah kata istri gue sendiri juga, ini enak nih yang ini, dagingnya padet gitu loh, legit gitu loh, nggak kalah sama durian-durian montong lah katanya. Tapi emang enak, ada durian yang itu emang ada khasnya sendiri ya. Jadi kalian bisa makan durian Medan, durian Rancamaya, durian montong, atau nggak durian kayak semacam kelas-kelas mahalnya tuh yang Sultan tuh ya, kayak Black Thor lah, kayak Musang King. Nah itu beda lagi, jadi ada khas-khasnya mereka sendiri loh, rasa-rasanya tuh emang agak sedikit beda-beda kalau yang pencinta durian banget ya. Nah di sini tuh gue nyobain emang yang ini duriannya dagingnya beda sendiri gitu, ada sedikit kasarnya dikit, tapi ada legitnya juga, manisnya dapet, gak terlalu lembek. Nah ini sih emang enak, ini yang gue cari ya, seperti ini guys gitu. Ya udah gue nikmatin banget kan rasanya kan, wah mantep sih. Emang untuk sekilonya ini sih di 80.000 ya guys ya, sekilonya 80.000. kalau misalnya kalian mau gak mau terlalu besar ya, cari aja yang sekilo setengah, sekilo 3, 1,3 gitu, ada juga. Nah kebetulan ini gue dapet yang nggak terlalu besar, sekitar 1,5 kok nggak yang ini. Nah yang tadi itu 2,2 tuh yang pertama itu, kalau nggak salah ya.
Nanti gue spill harganya. Nah ini harganya nih guys. Nah harganya ini guys, gue kaget ternyata ada tax-nya guys sama service charge-nya. Ini yang bikin gue jadi kayak aduh gak puas gitu loh. 15%. Oke guys, jadi ini gue di daerah Sentul ya, makan durian. Nah ini namanya gue kurang tahu. Ini itu kali ya, itu baca gak sih? Itu tuh guys, tuh ada bacaan deh, gue zoom deh. Nah ada sisi di sini ya, ada kelapa jeruk. Oh namanya durian Rancamaya di sini guys. Oke okay? Yaudah sampai sini dulu saya. Kalau misalnya kalian suka video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini dan sampai jumpa. Bye bye, sudah nonton, thank you.